Bang sendiri bang ya? Iya. Iya. Bentar dulu. Maaf ya. Oke, yuk. Maaf. Oke. Tahan. Gitu aja ya. Berat ya. Oke, bang. Oke, terlalu. Siapa nih? Lu disini lu. Sorry ya. Oke, bang. Kenal. Daus, tangan lo, daus. Iya, taruh bang, taruh. Sip. Iya, taruh. Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada saat pertemuan, setelah Novi meninggalkan acara, tentunya. Kenal gitu. Ya, itu terkait dengan ya. Pemberian jasa hukum saya kepada Novi yang tentunya saya pikir udah tidak diperlukan lagi seperti itu. Kenapa? Karena kan dalam awal di awal sekali saya menyampaikan bahwa tentunya teman-teman media juga bisa melihat bahwa saya konsisten agar supaya permasalahan hukum ya terkait dengan dana donasi ini agar supaya dapat diselesaikan sehingga tujuan daripada pemberian dana donasi dapat segera tersalurkan untuk pengobatannya Agus. Mengingat pada saat kemarin ternyata Novi meninggalkan acara pertemuan, pada saat itu konflik terjadi pada pemikiran saya yang menyebabkan saya melihat bahwa tujuan saya memberikan bantuan hukum sudah tidak tepat lagi seperti itu. Bang, berarti itu alasannya satu belah pihak harus tahu, Bang. Itu adalah sikap dari saya sendiri selaku advokat. Saya mengambil sikap untuk mengundurkan diri dan tidak menangani kasus ini lagi seperti itu. Per hari ini tadi kita baru menjalin komunikasi. Setelah saya mengirimkan surat pengunduran diri saya kepada Novi melalui kurir dan juga WhatsApp. Bang, terlihat kemarin sempat jabat tangan dengan tim kuasa Marah. Apa ingin bergabung ke sana atau seperti apa sebenarnya, Bang? Saya tujuannya berjabat tangan karena di sini saya mengucapkan perpisahan kepada mereka. Dan saya mengucapkan permohonan maaf saya kepada Agus. Saya bilang, Agus minta maaf. Saya sudah berjuang agar supaya kamu dapat pengobatan. Akan tapi, saya tidak bisa melakukan itu. Apapun itu namanya, karena saya melihat di sini, tujuan utama donatur memberikan donasi itu adalah untuk pengobatan Agus. Itu tujuan utamanya. Terdapat polemik, dinamika, akhirnya ada pendapat-pendapat sehingga akhirnya bergeser tujuan donasi tersebut, yang membuat saya berpikir adalah variabel pertimbangan saya dalam mengambil sikap bahwa setelah melihat polling mungkin per hari ini donatur yang menyatakan sikapnya itu kurang dari 10%. Sehingga tentunya saya meyakini bahwa 90% donatur masih menginginkan donasinya itu untuk Agus. Walaupun ada kolom yang menyatakan bahwa donasi Agus hanya berapa juta, 2 juta kalau nggak salah, yang dikembalikan kepada donatur itu sebesar 35 juta. Dan yang untuk dipergunakan untuk penerima manfaat lain itu sebesar 125 atau 124 juta. Akan tapi ada 90% yang tidak memilih. Ini yang menyebabkan saya berpikir bahwa variabel dalam polling itu seharusnya tidak menjadi satu bahan pertimbangan utama. Begitu. Bang,